Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ni apa ni? Telur. Nampak telur ni teringat kisah tahun 2016. Tahun tu banyak sangat gangguan. Ada banyak jin selalu datang dekat rumah mengganggu. Satu hari tu jin tu dia masak beberapa biji telur dekat dapur sehingga kering air dia, mendidih dan terbakar dengan periuk dia. Bahaya jin-jin ni. Kena selalu baca Al-Quran, ruqyah untuk mengelakkan jin dari mengganggu rumah kita. Okey, itu sahaja buat kali ni. Jumpa lagi.